Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan menuju Desa Lenek, titik kumpul kedua di Lombok Timur. Nah, alhamdulillah ini agak masuk ke pedalaman ya, pelosok di kebun-kebun ladang-ladang. Kalau tadi di tengah kota, ibu kota dari Lombok Timur, ini agak ke dalam. Salah satu desa di Lombok Timur namanya Desa Lenek. Tapi masjid-masjid tetap besar-besar di Lombok ini, walaupun di pedesaan. Jalannya sedikit bergelombang karena katanya di sini banyak truk ini ya, pasir ya, pasir material-material ke sini, mungkin juga tonasenya lumayan besar. Nih khasnya di sini ada daun jagung ya, kayaknya buat ternak pas sapi ya, karena memang NTB ini penghasil sapi, termasuk sapi-sapi yang dibawa ke Jawa ini banyak dari NTB. Ini kelapa-kelapanya tinggi-tinggi. Lori, angka tapi nanti orang jatuh pun si ke NTB. Insya Allah di titik kumpul kedua ini nanti kita akan membagikan ke 42 lembaga juga Al-Qur'an dan juga kitab buku Islam dan Iqra ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke titik kumpul. Tempatnya lumayan dalam ya. Ini lihat suasananya, kiri kanan ladang. Kebun bambu. Jalannya bagus, tapi lumayan sempit tapi bagus. Kondisi jalan menanjak. Banyak pohon-pohon. Molen.